Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di One Frex, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gua akan review perfume-perfume budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan dukung channel gua, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gua, guys. Jadi gua lebih semangat lagi buat review perfume-perfume budget friendly buat kalian. Oke, guys, hari ini gua mau bahas satu parfum dari Rian Tradition, guys. Ya, kita continue series yang sebelumnya, guys. Yang kali ini gue bahas adalah Insurrection Pure. Oke, okay? Insurrection 2 Pure. Oke, okay? Kayak apa parfum ini? Dia ngeklon apa? SPL-nya gimana? Check it out, guys. Oke, okay, guys. Penampakan botol dan box-nya masih sama seperti yang sebelumnya ya guys ya. Sama percis, ada kartu selamat datangnya juga. Cuman yang ini dia gak kasih dikan lagi ya guys ya. Gak kasih dikan kecil lagi. Di seri-seri sebelumnya dia kasih ya. Cuman gue udah cek batch-nya juga sama. Oke, okay? Jadi gue gak bakal bahas lagi untuk box-nya sendiri. Gue gak bakal bahas lagi ya. Untuk botolnya juga gue gak bakal bahas lagi. Karena itu sama percis. Jadi kalau kalian mau tahu botolnya kayak gimana presentasi botolnya, boxnya, kalian bisa cek di yang seri-seri yang gue bahas ini sebelumnya, oke? Okay? Cuma bedanya ini warna putih, botolnya masih bagus banget, oke? Okay? Tutupnya semua sama. Ini salah satu botol paling bagus yang pernah gue punya ini, malah lebih bagus dari botol-botol Miss, oke? Okay? Kita langsung ke scent profile. Ini ngeklon apa? Ini ngeklon parfum sejuta umat. Creed Aventus. Oke, okay. Tingkat kemiripan gue kasih nilai ini mirip 90%. Wow, iya, ini mirip banget sama Creed Aventus. Oke, okay. Cuman ada cumannya guys. Gue dapet ini kan sekitar, ini $20 doang, 200 ribu gue dapet ini ya. Murah meriah ya. Mirip banget 90%. Botolnya bagus. Wah, kalian pasti mikir, wah, ini Creed, kopi Creed terbagus. Nope, sangat jauh. Kenapa? Emang mirip 90%. Tapi kalau kalian cium lagi baunya, ya, wanginya, itu bahannya kecium banget. Bahannya mereka pakai itu bahannya murah banget, ya, murahan banget. Cuman ini parfum. Memang ya samalah openingnya fresh, nanas gitu ya. Jadi gini guys, kalau kalian ikutin perjalanan Aventus ya, ya, gua sempet jadi botol pertama Creed Aventus gua itu gua nggak beli guys. Gua itu dikasih hadiah, itu hadiah ulang tahun ya. Jadi gua dikasih hadiah ulang tahun. Itu udah sekitar 10 tahun yang lalu. Itu enak banget dan itu masih kuat 8 jam. Ya. Ya itu parfum awal-awal lah ya. Jadi gua suka banget, guys. Gua pakai sampai habis. Gua beli botol kedua. Pas gua beli botol kedua, wah, itu udah direformulate gila-gilaan. Gue beli parfum itu $400 guys, 4 juta guys. Itu cuman kuat sekitar 3-4 jam. Wah, gue sakit hati banget, 4 juta 4 jam doang. Creed Aventus yang direformulate ya. Nah, ini kayak yang udah direformulate ya. Yang parfum yang Creed Aventus yang udah direformulate itu nanasnya juga udah kurang kuat ya. Dia lebih ke fresh gitu ya. Pokoknya dia udah bukan pineapple bomb lagi lah. Ini mirip sama Aventus yang batch baru, bukan yang batch lama. Oke, okay? Jadi cuma perbedaannya itu parfum, bahan-bahan yang mereka pakai ini lebih ketara murahan gitu ya. Terus ini lebih alkoholnya lebih ketara banget lah gitu. Terus ada lagi guys. Ini SPL-nya bahkan lebih parah dari yang Creed Aventus yang batch baru.
Ya, maksudnya oke, okay, Creed Aventus batch baru memang memang amburadul lah, hancur lah ya, harganya 4 juta ya. Tapi ya tetap aja itu namanya Creed Aventus ya. Tetap bisa dapat 4 jam. 4 juta 4 jam sih nggak worth it banget. Ini longevity-nya guys. 3 jam guys. Nggak lewat guys. Ini 3 jam nggak lewat. Gua bahkan pernah tes guys. Kalau kalian lihat nih, jusnya gua udah pakai lumayan banyak guys. Ya. Gua pernah tes ini guys, bahkan sampai 30 spray baju semuanya 30 spray. Gua ngetes doang longevity-nya saat itu. Tetap 3 jam guys. Ini mau spray 100 spray setengah botol juga gua rasa emang 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 memang begitu gitu loh. Jadi longevity-nya aduh kacau banget yang ini. Terus tapi ini guys, untuk si last projection-nya meskipun gua cuma spray 10 spray, si last projection-nya 2 jam pertama loh guys. Bukan bukan seperti tipikal yang parfum 3 jam ya. Parfum 3 jam kan rata-rata semprot cet, 5 menit juga udah hilang baunya, orang nggak bakal bisa cium. Ini kita semprot 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 2 jam orang bisa cium. 1 meter orang bisa cium selama 2 jam. Habis itu baunya hilang, 1 jam cuma di skin, habis itu benar-benar hilang. Di baju pun sama aja. Jadi silat projection-nya kuat tapi longevity-nya hancur berantakan. Tapi emang dia bener-bener ambil DNA-nya Creed Aventus nih, kuat banget ya. Apakah gua rekomen ini ke kalian? Gua rasa enggak guys, masih banyak ke yang clone Aventus tuh gampang banget, semua brand tuh ada clone Aventus ya. Ya, tapi untuk sejauh ini buat gua yang terbaik adalah ini ya, Club Dinuit yang limited edition ya. Itu gua punya, tapi gua nggak bakal review itu karena itu nggak budget friendly ya, harganya gua beli sekitar 80 dolar, itu 800 ribuan hampir 1 juta ya. Jadi gua nggak bakal review itu karena gua mau review parfum di bawah 500 ribu aja yang budget friendly buat gua. Oke. Okay? Jadi ini gua nggak rekomen karena SPL-nya si last projection oke, okay, cuman longevity 3 jam kalian gak maulah semprot ini setiap 2 jam semprot, 2 jam semprot abis ini ya, 200 ribu juga gak worth it. Oke, okay? Tapi kalau buat collection oke, okay lah gitu ya. Tapi ini emang cocok buat musim panas sih, tapi masih banyak parfum-parfum musim musim panas lainnya yang lebih baik dari ini kalau menurut gua ya. Tapi kalau kalian koleksi ya, ini botolnya bagus banget. Jadi ini layak punya ya. Overall gua kasih nilai ini 6 dari 10 aja, enggak lebih, karena selain presentasinya yang bagus dan wanginya yang cukup mirip sama Aventus, sisanya ampas kalau buat gua ya. Jadi ya itulah review gua buat si Rian Tradition Insurrection 2 Pure ya. Gua nggak rekomend. Jadi moga-moga kalian dapat informasi yang kalian pengen sebelum kalian membeli ini ya. Jadi thanks banget udah tongkongin channel gua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan thanks banget buat kalian udah nonton nonton video ini. Kita ketemu lagi di video lainnya. Ciao.